الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ويل المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا همتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا فتوح العارفين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بشكر كتاب قد الله سبحانه وتعالى كان diberi kesempatan untuk kita turut serta solat berjemaah bersama-sama dan insya-Allah mendengar sedikit perkongsian daripada saya mengenai panduan ilmu tajwid ataupun hukum-hukum tajwid dalam pembacaan Al-Quran. Jadi minggu lepas kita dah belajar hukum idgham ma'al gunnah. Jadi hari ini kita akan sambung idgham bila gunnah. Jadi sebelum kita pergi kepada hukum seterusnya, saya nak bagi sedikit, semua dah tahu dah, mungkin nak tambah sikit lagi pengetahuan tentang kelebihan ataupun apa yang kita tak tahu tentang Al-Quran. Yang maklumnya kita hanya tahu Quran 30 juzuk, 1 juzuk ada 20 muka surat, 1 muka surat ada 15 baris, 1 juzuk ada 8 makhraj ataupun bunga. Itu sahaja mungkinlah, mungkinlah. Tapi kalau kita detailkan lagi, sebab boleh usul kan, ada ilmu nak sampai kan. Ada satu orang pesyarah tu dia tanya, ni tak tahu lah kajian ke apa lah, dia tanya kami pada baru belajar, dia tanya kenapa Al-Quran itu 30 juz, kenapa tak 40 juz, kenapa tak 10 juz. Lepas tu dia tanya kenapa Al-Quran ni bila dijuzukan. Soalan bila dijuzukan, kita tahulah Al-Quran ni mula dikumpul secara adanya 30 juzuk tu zaman Uthman. Jadi saya tak tahulah dia dapat daripada mana, cuma dia kata 30 juzuk tu sebab 30 hari. Jadi khatamnya Al-Quran sejuzuk sehari 30 hari 30 juzuk. Sahabat, sebab ni setempat zaman sahabat lah untuk 30 juzuk. Dia kata lah, boleh fikir logik lah, tidak ada dalil lah. Tapi kita fikir dia tidak jadi bida'ah apa eh. Okey, lepas tu dia tanya kenapa, berapa rakaat kita solat tarawih? Berapa rakaat kita solat tarawih? Dua? Dua rakaat je. Yang ganda tu jadi 20, yang ganda tu jadi 8 kan. Semua dia kata kenapa 20? Sebab 20 tu kita baca satu rakaat satu muka surat. Jadi 20 rakaat satu malam satu juzuk. Tapi bagi orang yang solat 8 rakaat, dia akan baca satu rakaat satu makhraj, satu bunga tu kan. So fikir ada betulnya juga. Banyaklah soalan-soalannya. Salah satunya bab huruf. Di siap bagi buku ni, ni huruf lah. Saya tak jual buku ni tau. So, kami hanya dijadikan sebagai untuk penyemak buku ni. Banyaklah dia bagi tahu. Salah satunya yang boleh bawa kita fikir, siapa sini pernah fikir 8 rakaat tu sebab 8 makhraj juzuk dalam Quran. Tapi kita satu rakaat, satu muka surat 4 rakaat, satu rakaat 3 muka surat. Jadi mungkin dia kata selepas para sahabat ni tambahnya tanda-tanda makhluk. Kita Melayu, kita ni Malaysia, kita ni hanya tambah hukum tajwid berwarna saja, tu je kita. Batamu pokok iftidak tu je. Jadi banyaklah, salah satunya itulah. Tu dia suruh cari para hafiz Al-Quran, cuba cari surah mana yang tidak ada huruf kaf dalam surah tu. 30 orang cari,
daripada Al-Baqarah, rupanya duduk dalam surah surah Al-Fal lah, yang surah yang tidak ada kaf, tidak ada huruf kaf. Banyaklah soalannya. Jadi sebenarnya saya ni dah bukan nak kata belajar tinggi, dah ada degree lah kiranya, ada degree. Tapi soalan yang remeh-temeh tu pun tak boleh jawab. Sebenarnya kita ni masih, kalau saya lah, jahil lagi dalam bidang Al-Quran. Setiap huruf itu ada sebab dia. Bukan saya sahaja. Kaji lagi. Itu je lah. Mukaddimah jauh pergi. Okey, kita sambung balik bab nun mati dan tanwin, iaitu idgham bila gunnah. Okey. Idgham bila gunnah. Maksudnya adalah idgham memasukkan bila tanpa. Ini bilal, ini bila. Gunnah tengok. Okey, dinamakan idgham kamil. Ada yang panggil idgham kamil kerana keseluruhan sifat dengur dan makhraj nun sukun. Nun sukun tu sebelum ni guna nun mati. Syarah baru guna istilah nun mati. Dan dia baru guna istilah bagi atas, bagi bawah, bagi depan. Bagi belakang kat mana tanya? Banyaklah ilmu-ilmu kan. Jadi cuba guna istilah Arab lah kita. Okey, nun sukun ataupun nun sakinah. Maksudnya nun mati. Dan tanwin telah dihilangkan dalam huruf idgham. Mana hukum idgham bila gunnah ni, keseluruhan sifat yang ada pada lam dengan ra sebelum dia masuk dengan nu tu dimasuk terus. Tidak ada bingung dah. Tu je nak bagi tahunya. Tapi tak ada yang detail. Dalam lisan Usmani, lisan yang kita baca sekarang ni, kedua-dua huruf ini dia akan ada tanda sabdu ataupun syaddah di atasnya yang menunjukkan hukum bacaan itu. Mana kena memasukkan. Ingat, bila sabdu ni ada dua huruf. Itu je lah. Okey. Huruf idgham bila gunnah ada dua sahaja. Huruf lam dengan huruf ra. Typo eh. Lam dengan ra. Maka bacaannya adalah kita kena memasukkan tanpa ada dengun. Kalau idgham ma'al gunnah, idgham memasukkan ma'al dengan gunnah dengun. Itu je beza kan. Okay, next. Contoh dan tanda dalam resam Usmani. Quran yang kita baca sekarang ni dinamakan dia adalah resam Usmani. Selepas pada resam Usmani, tidak ada resam ataupun Quran lain dah. Yang dia ni palingan, tak ada Quran lain. Cetak karain. Kalau zaman sahabat dulu, ada Quran Aisyah, ada Quran sahabat, ada Quran. Selepas tu ramai yang mati pada ufa perang tu. Jadi dibukukan ada resam Usmani sahaja dan kekal sampai hari ini. Okey. Yang pertama nun tu, nun sakin tu ataupun nun sukun itu tidak bertanda. Kalau kita baca Quran, kita tengok ada nun yang tidak ada tanda sukun. Tanda sukun macam tu kan. Ataupun tanda bulat, tak biasa tanda sukun macam ni je Quran kita. Kalau atas dia tidak ada tanda sukun, selepas itu keberkaliannya akan jumpa huruf lam dengan huruf ra yang bersabdu. Maka tak payah fikir apa-apa, memasukkan tanpa dengung. Okey. Yang kedua, bila tanwin fathah dan kasrah yang tidak selari. Tidak selari ni kaki dia ni. Kaki dia lebih sini dan lebih sini. Yang bawah ni ke depan sikit, yang atas ni ke belakang sikit. Ini tidak selari. Nanti bab izhar nanti kita akan tengok tanwin yang selari. Ataupun dalam bacaan je kita akan tengok. Okey. Seterusnya tanwin dhammah ataupun bagi hadapan. Kalau bagi hadapan dua, bagi hadapan bagi dua atas. Okey. Melayu bagi kan. Tanwin dhammah ataupun dhammataini seperti 99. Ni untuk idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah dan ikhfa hakiki. Izhar nun ini ada tanda sukun, ada macam V terbalik. Dan tanwin ini kaki dia sama. Dan dhammatain ini dia ni 69, sini ada 69 lah. Okey. Jelas. Okey, kita tengok contoh idgham bila gunnah. Okey, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma la tamliku nafsul
tamliku nafsul, masuk terus dalam huruf lam. Sebenarnya dekat huruf dhammat tanwin ini asalnya adalah huruf tanwin dengan huruf nun. Kan kita baca ban. Kenapa ban? Asalnya huruf ba dengan huruf nun. Jadi dibuangnya huruf nun itu digantikan dengan tanwin bagi hatta atau ni lah. Jadi nafsul li naf, terus baca. Okey. Wal amru yau ma'idhin lillah. Tidak ma'idhin lillah. Kalau ma'idhin lillah, itu hukum tajwid yang baru dikeluarkan oleh kita sendiri. Yang kedua, nun mati ataupun nun sukun dimasukkan terus dalam huruf ra. Mir ra, bukan min ra. Kalau min ra, kita dah baca nun itu dengan hidup. Jadi izhar bila gunnah. Sebab apa izhar bila gunnah? Kita baca nun itu dengan tidak dengun. Izhar jelas min ra. Hukum bagaimana tu? Jadi bacaan yang betul adalah mir rabbihim. Okey. Contoh yang kedua, samaratir rizqa. Samaratir rizqa. Tir tir. Sebab ada sabdu kan? Jadi ra yang pertama samaratir, satu ra, rizqa dua ra. Kan? Tu maksudnya. Okey. Yubayyina lakum, yubayyin lana, yubayyin lana, bukan yubayyin lana. Salah lah. Okey. Yauman la, bukan yauman la. Kalau terbiasa macam tu, cepat-cepat ingat lah. Okey, ni hanya sahaja pada bab idgham bila gunnah. Okey, kita sambung balik bacaan kita dalam surah Al-Baqarah. Hari ini tak silap saya kita dah masuk juz 2. Okey. Okey, juz 2 muka surat 23 dan 24 insya-Allah. Kena berhenti awal malam ni. Bola. Okey. Sebab di belakang nak kini-kini mata kan. Masa berhenti awal tak apa. Kita berhenti awal. Azan kita berhenti. Okey. Muka surat 23 kan. Siapa yang dah hafal boleh hafal. Siapa yang nak tengok kat skrin pun boleh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم Seandainya kita baca-baca ya'rifu ni kita tercuri. Contohnya alladzina atainahumul kitaba ya'rifun hu kama ya'. Tu ada mencuri sedikit nafas kan. Dia tak ada JPG, tak ada polimah kah. Cuma kita kena amanah dengan diri sendiri. Contohnya kita curi pada ya'rifu nahu kama, kalimah ni kita curi. Jadi berhenti berhenti ya'rifunah terus. Lepas pada mencuri tu berhenti terus. Satu kaedah. Yang kedua, kita habiskan juga. Dan kita mencuri di sini. Ada setengah guru kata ambil dua kalimah ataupun tiga kalimah belakang, ke belakang, ataupun ambil pada kalimah yang kita curi tadi. Contoh kita curi sini, kita ambil pada ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah.
Tadi saya rasa tak ada injury tadi. Saya tengok semua sampai kan. Okey. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal ki wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqq wa hum ya'lam. Dan jumpa dengan huruf mim. Minggu lepas kita belajar ini adalah idgham ma'al gunnah, memasukkan tanwin ini ke dalam huruf mim serta dengan dengun. Yang ni huruf nun sukun yang bertanda sukun akan bertemu dengan huruf ha ataupun huruf izahah halki sahaja bila nun ini ada tanda sukun. Jadi kena baca dengan jelas. Okey. Ambil sini balik sebab kaf ni kita tak cantik sangat tadi. La yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. La yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al haqqu mir rabbik. Al haqqu mir rabbik. Kenapa ustaz berhenti situ? Kat sekarang ni tak ada tanda waqaf. Tapi siapa yang pegang Quran ada tanda waqaf itu kan? Ha, jadi, ada setengah Quran, dia ada tanda waqaf sini. Sebab saya baca dulu, saya hafal dulu, dia ada waqaf di sini. Jadi, saya akan terberhenti juga di sini. Walaupun dalam ni tidak ada. Kan? Jadi, berhenti dengan hamas. Okey, ini hukum apa ni? Idgham, bila gunnah yang kita belajar tadi lah. Apabila nun mati ataupun nun sukun yang atasnya tidak ada tanda sukun seperti minhum ni bertemu dengan huruf lam ataupun ra sahaja, dan mesti ataupun wajib huruf ra itu akan ada tanda sabdu ataupun syaddah ataupun syiddah. Jadi kita kena memasukkan nun ini ke dalam huruf ra secara keseluruhannya tanpa ada dengun. Al-haqqu mir rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Fala takunanna minal mumtarin. Huwa muwalliha. Ini jaga-jaga sikit eh. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dia pelik sikit eh. Ada yang terbaca dengan walikulli wajhatun. Ah, tu salah barisnya. Wijhatun. Okey, tengok sini. Tanwin yang tidak selari bertemu dengan huruf waw idgham ma'an gunnah. Kita memasukkan tanwin pada huruf lam ini ke dalam huruf waw kesemuanya dengan sifatnya liu masuk habis. Ha, jangan tak liu tu tak habis lagi. Tu sembunyi dia jadi ikhfa. Idgham memasukkan walikul liu wijhatun huwa muwalli. Okey, tengok tanwin yang dhammata ini. Ha, ni bagi depan ni bertemu dengan huruf ha izhar alqi. Kenapa? Ha, kita hafal tanda saja. Tanwin yang seperti 69. Jadi kena baca dengan jelas pada huruf ta itu. Wijhatun huwa muwalliha. Tak boleh wijhatun huwa muwalliha. Terus fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli
nipi eh, qadir. Jangan qadir. Tak nak. Sebab apa? Kita tengok pada baris huruf dal. Bila nak wakaf pada huruf ra. Dan ini baris kasrah. Okey. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ada berapa qalqalah? Ada tiga. Satu, dua, tiga. Jadi kena lantulah qalqalah apa? Qalqalah surah lah. Tak payah kita bagi empat, kita bagi tiga saja. Jadi kharajata fawalli wajhaka syatr. Kena bunyi sama. Bukan qalqalah akbar. Kalau akbar dia jadi kharaj tafawalli wajhaka syatta. Itu qalqalah akbar. Nampak beza kan? Kita tahan dia. Yang ni terus saja. Wa min haitsu kharaj tafawalli wajhaka syatral masjidil haram. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ sebab dalam muka surat yang sama. Yang susah muka surat 1, muka surat 300, surat 600. Hanya itu susah ni ingat sikit eh. Okey. Terus wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Sini ada tanda dalam alif tak? Quran. Ada. Jadi kalau tanda dalam alif, kalau kita belajar dulu haram berhenti. Boleh berhenti berdosa. Ingat balik, saya pernah bagi tahu dalam Al-Quran tidak ada wakaf yang haram, tidak ada wakaf yang berdosa kalau kita berhenti. Macam tadi saya berhenti sebab apa? Sebab nak bagi tahu kat sini tak ada, tapi dalam Quran lain ada. Boleh tak nak berhenti? Boleh. Tapi kita ambil apa yang ulama buat. Mungkin di sini tak cantik berhenti dari segi maksud kalimah itu. Jadi kita jangan berhenti sini dah. Kita berhenti lain dah. Okey, ambil balik. Wahai wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li alla yakuna linnas. Syatrahu ni dua harakat sajalah. Maksilah qasirah. Ambil balik. Li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. إلا الذين ظلموا منهم
huruf za ke mana? Lidah kita mesti bersentuhan dengan gigi atas. Za, za, bukan lidah ke dalam, za. Tu jadi ni jadi za, minaz zalimin. Tak. Za dia makhrajnya sama keluar dengan huruf ta. Tapi dia tebal. Za minaz za. Illa alladhina zalamu, zalamu. Semulanya. Dan huruf zal pun sama, dibucu gigi, gunting belah atas. Illa alladhina zalamu minhum. Illa alladhina zalamu minhum. Okey, cantik. Cumanya jaga-jaga takut tertukar dengan huruf ta. Illa alladhina zalamu minhum. Itu ta. Ta yang mana kita sebut huruf ta yang lidah kita duduk di depan. Illa alladhina zalamu, zalamu. Dengar ni tak? Kita kan? Okey, terus. Fala takhshawhum wakhshawni. Tertukar dengan huruf ha. Wala'allakum tahtadun. Sedap bunyi huruf ha-nya. Tapi salah. Sebab ha ni harus panggil hasipun eh. Ha bulat ataupun hasipun salah dah. Yang ni wala'allakum tahtadun. Dia dengan suara yang dalam lah. Boleh saya guna istilah dalam eh. Tahtadun. Yang ni duduk atas. Tahtadun. Ha, kalau boleh kena biasa lah. Sanya betul belakang dah. Cakap di Afrika mana. Okey. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Okey, kita baik sikit pada huruf ra. Dengan salna. Kat mana nak cantik? Kama tebalah roh tu, roh mati bagi atas. Kama arsalna, sal kena pergi pada sifat huruf lam tu. Sebut-sebut huruf L, lembu. L, lem, l. Jadi kama arsalna fikum roh, bukan ra. Sebab kita Melayu kan, hari ra, Rabu. Jadi rasu Rasulullah. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Yatlu alaikum ayatina. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Yang ni kita baca dengan huruf dal. Yang ni yang takut sangat ni kalau baca dengan ajar ni. Okey. Yang silap, yang silap saya bagi tahu. Fazkuruni faz faz arana. Dia fazkuruni azkurkum. Lidah kita duduk di gigi gunting belah atas. Duduk lama pun tak apa. Jadi jangan bunyi z. Ah, fa fa
Kalau dalam faz. Nah, lidah kena keluar sentuh gigi. Kalau tak ada gigi, kena buat. Kalau tak, dia jadi gelincir. Contoh huruf fa keluar tak air kat sini? Kalau tak ada gigi kan dah jadi tuf li. Nah, sebab tu kena buat gigi. Cukup abang ni. Jadi lama tak ngaji kita dah. Okey. Huruf zal kena letak di gigi kuting belah atas. Fadkuruni adkurukum. Ingat dah, kalau ada zzz tu, tak nak. Fadkuru yang zai, kita letak gigi kita antara yang kesetuh. Okey, cuba sebut Z. Okey, bunyi Z. Cuba Z. Rezeki. Ha, tu Zai. Jadi, zikir. Ha, zikir. Ha. Ha. Tu tak ada zikir ke? Zikir. Kalau ejaan dia Arab, Zal. Ha. Saya tengah mengajar, saya buat. Bukan promo, tak keluar buku, memang tak tahu siap bila. Saya buat contohnya huruf sad. Kita nak tahu orang tu boleh sebut huruf sad macam mana? Saya buat gambar sotong. Jadi sad, sotong. Ha, sotong. Contoh kan. Kalau lam, lembu. Tapi kalau itu lam, nak macam mana lah? Jadi dia sebut lem, l. Okey, lembu. Macam huruf lam ni, l. Ada l. Inhiraf. Ha, tapi tak tahu siap bila buku tu. Okey. Fadkuruni adkurukum. Fadkuruni adkurukum. Washkuruni wala takfurun. Washkuruni wala takfurun. Ya. Bisabri wassalah. Kita sebut huruf sotong tu lidah kita naik atas ke duduk bawah? Cuba sebut sotong. So, lidah kita naik atas bawah. Ba. So. Cuba sebut fo. Lidah ni kawah ni. Sotong. Sotong kan. So, nanti balik imagine. So, so. Lidah kita kebiasaannya ni kajian. Lidah kita duduk dalam kawah ni. Jadi bisabar. Dia tidak bisabar. Dia tidak keluar lidah dah. Amanus. Asim biasalah. Tahu dah kan bejanya. Amanus ta'inu bisabari wassalah. Boleh. Ambil sinjanya dah. Bisabari wassalah. Yeah.
Semuanya ayat ni familiar tau. Kalau boleh baca dengan betul. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baca betul-betul sikit dah. Apa apa ni? Okey. Ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Satu benda saya nak ajar. InsyaAllah lepas ni kita masuk satu hari satu ni lah. Okay, no iftitah. Kita tak akan belajar maksud. Kita belajar cara nak baca sahaja lah. Okay. Tak kira lah. Dia, kalau kita belajar tajwid, tak kira lah kita baca Quran ke, kita baca doa ke, doa iftitah ke. Kalau boleh, kena memberi hak pada huruf itu dengan betul dan tepat. Contohnya, Allahu Akbar Kabira. Mana kita tinggal? Pada Ru. Jadi, tak nak macam tu. Lepas ni, kita nak Allahu Akbar Kabira. Akbar Kabira. Dulu ada kecoh. Kena baca Allahu Akbar Kabira. Walhamdulillah, kasira tu ke? Allahu Akbar. Allahu Akbar Kabira. Dulu ada kecoh kejap kan? Jadi, lepas tu dah kebirat ihram, cerita lain. Doa iftitah ni, cerita lain dah. Okey. Kita baca, saya baca ikutlah. Allahu Akbar Kabira. Allahu Akbar Kabira. Pegang elok sampai gaya puasa dan gaya haji. Sebab apa? Nak takbir gaya. Allahu Akbar Kabira. Sedap dah. Saya suruh tak sedap. Salah. Bergeram nanti baru nak bagi tahu. Salah. Sebab apa? Kita meninggalkan hak pada huruf ra. Sebab apa? Sebab kita baca dengan sambung. Kalau kita berhenti boleh. Allahu Akbar Kabira. Itu betul. Tapi kalau Allahu Akbar Kabira, ada ru tak? Tak? Tak salah lah. Bergeram. Semula. Allahu Akbar Kabira. Walhamdulillahi kathira. Wasubhanallahi bukratan wa asila. Bukratan wa asila. Dia jadi izhar halki. Bukratan idgham ma'al gunnah. Okey. Wajjahtu wajhiya lilladhi. Wajjahtu wajhiya lilladhi. Fatara as-samawati wal ard. Fatara as-samawati wal ard. Hanifan musliman. Hanifan musliman. Wama wa mahyaya wa mamati.
slow-slow. Saya buat slow-slow. Wa mahya. Ya wa mamati. Okey, sekali lagi. Sebab ni ramai ni. Kalau cek seorang lagi, kat sana, kat sana. Kat kebun je. Sini semua betul. Wa mahya. Ya wa mamati. Wa mahya. Ya wa mamati. Nah, ma yang kedua kita harakat kan. Okey. Lillahi rabbil alamin. La sharika lah. Wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Cek balik sama ada kita sebut yang mana ataupun tukar dua kali musyriki dua-dua yang kita ni muslim menjadi musyriki juga pada lah. Saya pernah buat banyak bukan bengkel macam kita kita ngajar ni saya macam dua-dua musyriki usah ha, matikanlah aku dalam musyriki ha, insyaAllah lah nanti lepas ni kita kita baca doa kunut dah minggu next kita tengok doa kunut lah. Jadi balik kena balik betul dah dah iftitah kita. Satu satu kelas satu buku buat satu bacaan boleh kan? Insya-Allah. Jadi jam dah bunyi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan tak? Tak ada. Ah, tak ada tu. Kalau gitu tak ada. Jangan cerita soalan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Insya-Allah kita akan jumpa lagi akan datang pada tahun hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami, ya rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan dia sebagai petunjuk cahaya dan hidayah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kami di saat kami baca kalimah aku dengan silap, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimakanlah bacaan kami, hafazan kami, solat kami, ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.